Kita bergeser ke topik lainnya, saudara. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, tiba-tiba diusung warganet menjadi Wali Kota Depok, Jawa Barat. Poster digital yang membuat foto Kaisang untuk Wali Kota Depok ini viral di media sosial. Ini dia. Poster digital dengan foto Kaisang Pangarap bertuliskan Kaisang untuk wali kata Depok yang ceria ini pertama kali diunggah di akun Twitter at Binyo Wijaya yang diketahui merupakan sekjen kelompok relawan Ganjar Prabowo Center. Unggahan foto Kaisang berlatar warna merah ini pun langsung mendapat banyak respons warganet. Wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka yang merupakan kakak dari Kaisang menimpali unggahan soal Kaisang diusulkan maju di Pilkada Depok. Melalui akun Twitternya at Gibran underscore tweet dengan tulisan WKWKWKWK WK, 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 panjang sekali. Ini menandakan atau merespon dengan tawa terbahak-bahak. Hal yang sama terjadi ketika Gibran Raka Buming Raka ditanyai langsung soal usulan Kaisang Pangarep maju bertarung di Pilwalkot Depok. Gibran secara bercanda mengatakan tidak mendukung adiknya itu jika jadi maju di Pilwalkot Depok dan meminta ditanyakan langsung saja ke Kaisang. Selamat. Pak agak ramai loh soal isu itu. Ya tanya ke Esan ya, tanya ke Esan. Ya, kalau so, yang sempat dari Mas Wali sendiri seperti apa? Ya, sip. Ya. Yeah. Yeah. Didukung? Sip. Didukung nggak? Hah? Didukung? Orang. Aku